Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan perintah Allah salat maghrib berjamaah dan juga menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allim في هذا الكتاب الشيخ الإمام بركات الأنام عبد الله بعلوي الحداد رحمه الله نفعنا الله به وبعلمه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 89. Halaman 89 yang tengah. Baris ke 16. Baris ke 16. Baris ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul mu'minina, orang mukmin yang paling utama adalah, jadi orang mukmin yang paling utama adalah rajulun samhan idza ba'a, seseorang yang memudahkan ketika menjual. Jadi kalau menjual itu dimudahkan, ada bayarnya kurang dikit, udah ikhlasin aja. Ada bayar uang pas lalu dia kurang sedikit, lalu dilepas tidak apa-apa. Tawar menawarnya tidak begitu ngotot, untungnya sedikit dia lepas. Maka ini namanya orang yang memudahkan ketika menjual. Samhan izashtaro, orang yang memudahkan ketika membeli. Nah, ketika membeli itu dia mudahkan. Jadi ketika membeli dia mudahkan. Dia lagi beli, enggak ada kembaliannya, diikhlasin. Uang kembaliannya hanya sedikit, diikhlaskan kembalian itu, enggak harus ngotot, uang saya harus kembali. Nah, itu tidak usah seperti itu. Ada setelah sampai rumah ada rusak-rusak dikit, lecet, umumnya
umumnya lecet dan tidak berpengaruh kepada fungsinya, tidak usah komplain. Itu namanya memudahkan ketika membeli. Nah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikit-dikit komplain padahal kerusakannya sedikit dan masih bisa, fungsinya tidak lepas, hadirin sekalian. Wasamhan idza tadu, dan memudahkan ketika menghutangi seseorang. Jadi ada orang yang berhutang kepada kita, kita punya duit, kita berikan hutangnya, hadirin sekalian. Kita tidak punya, kita ngomong yang baik, hadirin sekalian. Jadi ada orang yang berhutang kepada kita, kita beri jika kita punya. Itu namanya memudahkan ketika menghutangi, hadirin sekalian. Dia janji tanggal 17 bayar, ternyata lewat, kita tagih. Oh, ternyata dia meleset tanggal 20, kita ikhlaskan tanggal 20 baru bayar, hadirin sekalian. Itu namanya memudahkan ketika menghutangi. Dia niat bayar tetapi masih kurang, boleh kita cicil, hadirin sekalian. Nyicil ini bukan berarti kita ngambil untung dari hutang, hadirin sekalian. Bayarnya pas sesuai dengan hutangnya, hadirin sekalian. Lalu misalkan hutangnya 1 juta kurang 100 ribu, kita tahu orang itu nggak mampu, ikhlaskan 100 ribunya, hadirin sekalian. Ini adalah contoh-contoh samhan, memudahkan. Samhan idza qada, memudahkan ketika membayar hutang, hadirin sekalian. Membayar hutang, ada duit langsung bayar, enggak harus nunggu besok-besok baru bayar, hadirin sekalian. Nunggu duitnya habis dulu atau nunggu ditagih, ada duit ditagih enggak ditagih bayar, hadirin sekalian. Karena hutang itu ketika di dunia lepas tidak bayar, akhirat dituntut. Akhirat udah enggak punya duit. Punyanya amal, kalau punya amal soleh. Kalau punya amal soleh, amalnya diberikan sebagai bayar hutang, hadirin sekalian, amal soleh kita. Tapi kalau kita enggak punya amal soleh, dosa orang diberikan kepada kita, hadirin sekalian. Itulah ruginya orang yang sampai meninggal dunia punya hutang, hadirin sekalian. Jangan kita bisa enggak bayar hutang tuh merasa untung, justru rugi, hadirin sekalian. Justru rugi, hadirin sekalian. Nah, contoh memudahkan ketika membayar hutang, hadirin sekalian, kita punya rezeki langsung bayar. Lalu langsung bayar, anak-anak yang menghutangi kita kasih, hadirin sekalian. Atau kita lebihkan sebagai tanda terima kasih, boleh, asal tidak ada perjanjian, hadirin sekalian. Atau kalau enggak mau berupa uang, kita kasih bingkisan sambil dibayar hutang. Ini bingkisan sekedarnya, hadirin sekalian, sebagai hadiah, dan itu boleh, hadirin sekalian. Yang enggak boleh kan kita hutang kemudian dari awal sudah kesepakatan, kamu hutang 1 juta, bayarnya harus 1.100.000. Nah, itu yang enggak boleh, hadirin sekalian. Tapi kalau dengan kerelaan hati mau memberi hadiah kepada yang menghutangi, itu boleh-boleh saja, hadirin sekalian. Itu yang dimaksud dengan samhan. Jadi Allah sangat cinta kepada orang yang samhan, memudahkan urusan orang, hadirin sekalian. Wala tabi, janganlah kamu jual beli. Wala tabi, janganlah kamu menjual. Wala tashtari, janganlah kamu membeli syai'an, sesuatu barang, illa bi ijabin wa qabulin sahihaini, kecuali dengan ijab qabul yang kedua-duanya adalah sah. Ini mazhab Imam Syafi'i, hadirin sekalian. Mazhab Imam Syafi'i itu begitu ketat. Jual beli ya kayak akad nikah, harus jelas, harus benar, harus sah, hadirin sekalian, akadnya, hadirin sekalian. Saya beli barang ini dengan harga sekian, lalu orang itu menjawab juga, saya jual barang ini dengan harga sekian, saya beli barang ini dengan harga sekian. Nah, kurang lebih seperti itu, hadirin sekalian. Itu menurut Imam Syafi'i, hadirin sekalian. Fa innal mu'atahu binuni lafzin, karena sesungguhnya pemberian tanpa lafaz la takfi, tidak cukup fil
fil inqida'il baiti, di dalam akad jual beli. Jadi kalau jual beli menurut Imam Syafi'i harus pakai ijab kabul. Sebetulnya sih semua imam mewajibkan ijab kabul, hanya ada yang memudahkan, hadirin sekalian. Memudahkan itu maksudnya transaksi elektronik dibenarkan, transaksi serah terima itu tetap dibenarkan, hadirin sekalian. Tapi kalau Imam Syafi'i harus dengan lafaznya langsung, hadirin sekalian. Waqad ajaza ba'duhum, dan sebagian ulama sungguh membolehkan fil muhaqqirati, di dalam benda-benda yang remeh. Nah, di dalam benda-benda yang remeh yang harganya ringan seperti anak kecil, seperti jajanan anak kecil, boleh tidak pakai ijab kabul. Itu menurut ulama, menurut sebagian ulama, hadirin sekalian. Wa mala ilaihi, cenderung kepada pendapat ini, kepada pendapat yang membolehkan tidak perlu ijab kabul. Hujjatul Islam, yaitu Hujjatul Islam fil ihya'i, di dalam kitab Ihya. Hujjatul Islam itu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu seorang ulama yang sudah mukasyafah ma'rifatullah, mengerti yang kita tidak mengerti, hadirin sekalian. Nah, Imam Ghazali membolehkan, hadirin sekalian. Atolal kalam fil mu'atoh hunalika, sangat panjang untuk menjelaskan pembicaraan tentang hal ini, hadirin sekalian. Wa ala kulli halin, pada setiap keadaan. Fal bai'u wasyarru wal ijabu wal qabulu fi kulli syai'in ahsanu wa ahwatu. Tetapi melaksanakan ijab kabul pada jual beli itu lebih bagus dan lebih hati-hati menurut pendapat Imam Ghazali. Jadi menurut pendapat Imam Ghazali, kalau kita jual belinya pakai ijab kabul, saya jual barang ini dengan harga sekian, saya beli barang ini dengan harga sekian, serah terima, itu lebih bagus dan lebih hati-hati. Menurut Imam Ghazali, tanpa ucapan itu jual beli tetap sah, hadirin sekalian. Asal suka sama suka, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ada penipuan, tetapi benar-benar suka sama suka, maka jual beli itu tanpa ijab kabul atau ijab kabulnya elektronik, hukumnya sah, hadirin sekalian. Coba kalau pendapat Imam Syafi'i diterapin, hadirin sekalian, benar-benar nggak ada pendapat Imam Ghazali, jual beli kita nggak sah. Jual beli kita nggak sah. Misalkan kita beli baju di Ramayana, kita beli belanja di supermarket, itu semua nggak sah. Lalu kalau tidak sah, barangnya haram. Nah, kita ada pendapat Imam Ghazali yang membolehkan hal itu, hadirin sekalian. Jadi kita ikut imam yang membolehkan sehingga hal itu tidak jadi masalah buat kita, hadirin sekalian. Pakai akad jual beli lebih hati-hati, itu namanya. Wa alaika, dan kamu harus ijtinabil kadzibi, menjauhi dusta. Roksan, sama sekali tidak boleh berdusta sama sekali terhadap jual beli. Karena kalau pakai bohong, dia jadi beli, uangnya jadi uang haram buat kita. Kenapa haram? Karena kita jual belinya pakai bohong, hadirin sekalian. Jadi yang harusnya halal jadi haram, rugi, hadirin sekalian. Kita menganggap untung, menarik pembeli, padahal kita menggunakan bohong menyebabkan uangnya jadi haram, hadirin sekalian. Wa qawlu, dan ucapan, akhadtu bikadza, saya mengambil barang ini dengan harga sekian. Nah, itu ucapan seperti itu dijauhi, hadirin sekalian. Ini dari sananya aja sekian, ini dari sananya aja 500 ribu. Nah, ucapan itu dihindari, kecuali benar-benar memang 500 ribu, tapi itu pun gak ada gunanya, hadirin sekalian. Jadi gak usah, harga dasarnya diketahui oleh orang. Kalau kita mau, boleh, tapi harus benar harganya segitu. Kalau harganya kita lebihkan,
Ini dari sananya aja 600 ribu, padahal 500 ribu. Nah, kita sudah bohong. Menjadikan tidak berkah, menjadikan kalau dia beli jadi haram, hadirin sekalian, karena ada bohongnya, hadirin sekalian. Wa ataitu alaihi kadza, dia pernah ditawar sekian nih, cuman saya enggak kasih, kamu belinya murah banget. Nah, bilang pernah ditawar padahal enggak pernah ditawar, itu pun dusta yang tidak boleh, hadirin sekalian. Jadi barang ini pernah ditawar 1 juta, kamu minta 900 yang enggak saya kasih, padahal enggak pernah ada yang nawar, maka itu berdusta juga, hadirin sekalian. Wala abiu illa bikadza, saya tidak membeli kecuali dengan harga sekian, hadirin sekalian. Jadi dengan kata lain, kita berdusta ketika jual beli menyebabkan kalau dia jadi beli uangnya haram. Jadi enggak usah pakai bohong, hadirin sekalian. Enggak usah pakai bohong, hadirin sekalian, dengan ucapan wa anta ala qaulika ghairu shadiqin. Dan kamu dengan ucapan-ucapan yang tadi adalah tidak jujur. Tapi kalau ucapannya jujur, benar-benar ada, benar-benar real, maka hukumnya boleh, hadirin sekalian. Jadi hukumnya boleh. Saya ngambilnya sekian, terserah kamu mau ngasih untung saya berapa, itu boleh. Tapi bilang sekiannya harus benar-benar jujur sekian, itu boleh. Kalau itu dihindari lebih bagus. Jadi itu dihindari, harga dasar dihindari lebih bagus, takutnya berdusta, hadirin sekalian. Tapi kalau kita jujur, itu hukumnya boleh. Tapi kalau tidak jujur, kita jadi dosa, hadirin sekalian. Fatahassuru min haitsu tarjul faidah, maka rugilah kamu tanpa ada manfaatnya. Jadi kalau kita bohong, itu tidak ada manfaatnya, hadirin sekalian. Meskipun menarik pembeli, apalagi tidak menarik pembeli, jadi dosa, hadirin sekalian.